macam mau dicabut nyawanya. Tarik tambang menjadi permainan yang dilakukan beregu untuk mengadu kekuatan. Setiap permainan tarik tambang dilakukan pasti mengundang keseruan, baik dari pemain maupun penonton. Rekaman video memperlihatkan acara perlombaan tarik tambang yang terjadi di sebuah sekolah menengah. Tarik tambang ini mengadu dua regu siswa laki-laki. Persaingan antara dua regu tersebut sangat sengit. Keriuhan penonton yang menyoraki dua regu itu semakin membuat suasana perlombaan tarik tambang memanas. Ada salah satu anggota regu yang menarik perhatian. Ia menarik perhatian karena ekspresinya yang bikin ngakak. Siswa ini saking semangatnya ingin menang tarik tambang sampai posisi tubuhnya hampir jatuh ke belakang. Wajah dari siswa itu bukan lagi menghadap ke depan lawan. Wajahnya justru menghadap ke atas. Ekspresi dari wajah siswa tersebut sangat datar tetapi serius. Matanya melotot ke atas memandang langit dengan fokus. Sementara, tangan dari siswa itu tetap menarik tali tambang ke belakang. Sayangnya tidak diketahui apakah regu dari siswa tersebut menang atau kalah di lomba tarik tambang.